Apa ajib coya? Bismillah. Sahabat-sahabat sekalian, akhir-akhir ini kita lihat politik di dalam negara ini semakin meruncing. Dalam erti kata cara dan etika berpolitik. Di mana kita lihat politik yang membawa kepada politik membenci, politik yang membawa propaganda persepsi, lontaran-lontaran persepsi sama ada bertujuan, wallahu a'lam, bertujuan untuk menjatuhkan kredibiliti seseorang, bertujuan untuk mengangkat seseorang, bertujuan untuk mengaibkan seseorang dan pelbagai lagi. Ditaburkan persepsi seperti rasuah, ditaburkan persepsi seperti ini berzina, ini macam-macam ditaburkan saya katakan di sini. Persoalannya benar apa tidak pada hari ini tidak menjadi satu persoalan yang besar. Yang penting keberkesanan daripada lontaran yang mereka sampaikan. Lontaran persepsi itu yang menjadi satu hal yang penting bagi mereka-mereka yang tidak mementingkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama. Saya ingin buat satu contoh di sini, hal yang sangat menyedihkan. Ini berlaku dalam parti-parti politik, dua parti politik yang terkenal, yang kuat dalam negara ini. Dikaitkan isteri-isteri pemimpin tokoh kedua-dua parti ini dengan skandal-skandal tertentu. Ada dikaitkan berzina dengan pemimpin partinya sehinggakan anaknya bukan anak suaminya yang sekarang. Begitu juga yang dikaitkan isteri pemimpin parti ini sebenarnya pernah berkahwin dengan seorang lelaki yang lain. Ya, dan pelbagai lagi hal-hal yang seperti ini. Saya nak tekankan di sini, prinsip sebagai seorang Islam kita harus takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam surah An-Nur, "Walladzina yarmunal muhsanati minal mu'minat wa lam ya'tu thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Orang yang menuduh orang-orang mukminin, mukminat, yakni wanita-wanita yang bersuci bersih, tetapi mereka tak mendatangkan 4 orang saksi, maka pukullah mereka dengan 80 kali pukulan. Dan Allah tutup ayat itu dengan perkataan ulaika hum fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Mereka lontarkan tuduhan. Benar apa tidak? Isteri pemimpin ini dia telah berkahwin dengan orang lelaki yang lain 10 tahun yang lalu contohnya. Benar atau tidak? Pasti atau tidak? Jika kita tak pasti, mengapa kita sebarkan dalam internet contohnya? Minta nasihat, minta perbetulkan hal yang seperti ini. Begitu juga di pihak yang sebelah ni, dikaitkan dengan pemimpin ini, isterinya ini terbabit dengan skandal, dikatakan berzina dengan pemimpin yang seorang lagi dan sebagainya, anaknya bukan anaknya, adalah anak zina, anaknya adalah anak luar nikah. Adakah ini merupakan satu hal yang benar? Wallahu a'lam. Jadi sekiranya kita tak pasti benda ini betul ataupun tidak, maka kita perlu diam. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Dan apatah lagi, ini hal yang mengaibkan. Ini hal yang mengaibkan. Yang mana hal-hal mengaibkan dalam kategori membuka keaiban orang. Saya tak kira mana-mana parti politik, kita perlu berpendirian dan perlu berprinsip kerana ini dasar-dasar kepentingan agama. Maka jangan sama sekali kita mudah menuduh orang. Jangan sama sekali kita terlibat dalam politik propaganda persepsi, lontar yang mana akhirnya membuatkan orang bersangka yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Saya nak ingatkan semua manusia umat Islam dengan hadis Nabi SAW, ya'ti 'alan nas sanawat khada'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang bercakap bohong dikatakan bercakap benar, orang yang bercakap benar dikatakan dia bercakap bohong. Wa yu'tamaru fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat dikatakan amanah, orang yang aman dikatakan pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, ketika itu berkata-katalah golongan ar-ruwaybidah. Sahabat Nabi bertanya, man humur ruwaybidah, siapakah itu ar-ruwaybidah? Kata Nabi, ar-rajulu tafah takalam fi amril ammah, lelaki yang lekeh tetapi bercakap tentang urusan manusia. Muhasabah, adakah kita ini ar-ruwaybidah? Tarik telinga masing-masing, buka mata masing-masing, kaji dan teliti dan muhasabah diri masing-masing. Jangan doa asyik tunjuk pati orang. Tunjuk diri kita sendiri, tengok adakah kita mempraktikan Islam dalam kehidupan kita ataupun tidak. Wallahu a'lam.
Roti aci cuyo.